بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين صهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab تهذيب سيرة ابن هشام. Dan sampai pada pembahasan tentang Sa'ar Rasul ila Thaqif yatlubun nusrah. Ini tentang Rasulullah SAW berupaya datang ke Thaqif untuk meminta pembelaan dari mereka. Tentunya menawarkan kepada mereka dakwah ini agar mereka membelanya dan menolong dakwah tauhid. Allah rahimahullah. Walamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-adha ma lam takun tanalu minhu fi hayati ammihi Abi Talib. Ketika meninggalnya Abu Talib, maka Quraisy menimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gangguan-gangguan apa yang mereka tidak timpakan di masa hidupnya Abu Talib. Fakharaja Rasulullah, maka Rasulullah pun keluar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju ke Taif. Ya tamisun nusrah min Thaqif, mengharapkan pembelaan dan pertolongan dari suku Bani Thaqif. Suku yang ada di Taif adalah suku Bani Thaqif. Mengharapkan al-man'ah bihim min qawmihi, mengharapkan pembelaan dari mereka terhadap kaumnya. Wa raja'a an yaqbalu minhu ma ja'a bihi ma ja'ahum bihi min Allah 'azza wa jalla, dan juga mengharapkan agar mereka mau menerima apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam dari Allah 'azza wa jalla. Yani bukan hanya mengharapkan pembelaan, tetapi mengharapkan mereka masuk Islam dan kemudian membela dakwah ini. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Fakharaja ilaihim wahdahu, maka beliau pun keluar menuju Taif sendirian, tidak bersama siapapun. Walamman taha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Taif, ketika beliau sampai di daerah Taif, amada ila nafarin min Thaqif, beliau menyengaja untuk menemui beberapa orang dari suku Thaqif. Hum yawma idin sadat Thaqif wa ashrafihim, yang ditemui oleh Rasulullah SAW
adalah orang yang saat itu sebagai sadah, sebagai tokoh-tokohnya, sebagai sayyid-sayyidnya dari suku Saqif, wa ashrafihim, dan dari pembesar-pembesar mereka. Dan mereka itu tiga bersaudara. Tokoh-tokoh Saqif ada tiga bersaudara. Pertama Abdu Yalail ibni Amr ibni Umair. Yang kedua Mas'ud ibni Amr ibni Umair. Yang ketiga Hubaib ibni Amr ibni Umair. Semuanya ibni Amr ibni Umair. Artinya tiga bersaudara sebapak. Wa 'inda ahadihim imra'atun, dan salah seorang mereka memiliki istri dari Quraisy, min Bani Jumah, dari Bani Jumah Al-Jumahi, yakni dari turunan Quraisy, dari salah seorang atau dari keluarga salah seorang tokoh-tokoh kafir yang kita ceritakan kemarin. Fajalasa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fada'ahum ila Allah, maka Rasulullah pun duduk bersama mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fada'ahum ila Allah wa kallamahum, untuk mendakwahi mereka, mengajak kepada Allah dan mengajak bicara mereka, bima ja'ahum lahu min nusratihi al-Islam, dan juga mengemukakan apa yang beliau datang untuknya, yaitu membelanya di atas Islam, menolongnya dalam dakwah ila Allah, wal qiyam ma'ahu, dan untuk bersama-sama menegakkan Islam ini dan tegak menghadapi orang-orang yang khalafahu min qaumih, orang-orang yang menyelisihinya dari kaumnya. Khonifina a'azakumullah, Rasulullah SAW memberitakan kepada mereka tiga tokoh Thaqif, Abdul Yalail, dan juga Mas'ud, dan juga yang ketiga adalah Hubaib, dan juga yang keempat adalah salah seorang wanita mereka yang sesungguhnya turunan Quraisy tetapi dinikahi oleh mereka, Al-Jumahi. Khonifina a'azakumullah, setelah Rasulullah menyampaikan pada mereka, mereka menjawab masing-masingnya. Adapun salah seorang mereka menjawab, huwa yamrutu thiyab al-ka'bah in kana Allah arsalah, sungguh dia telah menarik atau melepaskan tirai Ka'bah kalau Allah mengutus kamu. Yani kalau Allah mengutus kamu, itu namanya sama saja dengan menyingkapkan tirai Ka'bah dan menghinakan Ka'bah. Yani mengejek Rasulullah SAW. Wa qala al-akhir, dan berkata yang kedua, ama wajad Allah ahadan yursiluhu ghairak, apakah Allah tidak mendapati orang lain untuk diutus selain kamu? Juga ucapan yang sinis menentang Rasulullah SAW. Wa qala salis, dan berkata yang ketiga, wallahi la ukallimuka abada, demi Allah aku tidak mau mengajak bicara kamu selama-lamanya. Lain kunta rasulan min Allah kama taqul la anta a'zam khataran min an arudda alayka al-kalam, kalau engkau memang benar-benar rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau sungguh sangat tinggi kedudukannya dan aku tidak mungkin bisa berbicara dengan kamu dan tidak pantas untuk menjawab ucapanmu. Wala in kunt takdzib 'ala Allah, dan kalau engkau berdusta atas nama Allah, ma yanbaghi li an ukallimak, juga tidak pantas bagiku untuk berbicara dengan seorang pendusta. Ma yanbaghi li an ukallimak, tidak pantas bagiku untuk mengajak bicara kamu. Ini kalau benar-benar rasul, terlalu tinggi untuk aku bicara dengan kamu. Kalau ternyata dusta, juga tidak pantas aku berbicara dengan seorang pendusta. Qul inna a'udzukum billahi, berarti ketiga-tiganya melecehkan dan mengejek Rasulullah SAW, dan menolak mentah-mentah apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Menolak dakwahnya, apalagi untuk membelanya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min indihim, maka Rasulullah pun bangkit meninggalkan mereka. Wa qad qala lahum, dan beliau berkata kepada mereka, idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni, kata Nabi sebelum pergi, kalau kalian melakukan apa yang kalian lakukan, yakni dengan ucapan-ucapan kalian seperti itu, maka faktumu anni, paling tidak jangan bicarakan kepada orang lain. Cukup. Jangan sampaikan kepada orang lain.
yakni Rasulullah SAW tidak suka, kariha Rasulullah SAW an yablugha qaumu indahu fayudhirahum dzalika alaih. Rasulullah tidak suka kalau berita ini sampai terdengar di kalangan kaumnya, di kalangan rakyat Bani Thaqif, dan kemudian mereka akan kurang ajar kepadanya. Dikhawatirkan demikian, maka Rasulullah mengatakan fattumu anni. Kalau kalian tidak mau, ya sudah. Tetapi tolong jangan sampaikan pada orang lain. Jangan beritakan beritanya pada orang lain. Falam yaf'alu wa agharru bihi sufaha'ahum wa 'abidahum. Ternyata mereka tidak mau menuruti permintaan Rasulullah SAW. Falam yaf'alu, mereka tidak mau melakukannya. Mereka bahkan agharru bihi sufaha'ahum, mereka bahkan memberitakannya kepada orang-orang bodoh mereka, kepada para abid, kepada para budak-budak mereka, kepada orang-orang rendahan mereka, diberitakan dan diberi semangat untuk kurang ajar dan lancang kepada Rasulullah SAW. Qul inna a'udzubikumullah, lihat tokoh-tokoh Bani Thaqif, tiga bersaudara itu. Maka mulailah para sufaha'uhum wa 'abiduhum yasubbunahu wa yasihuna bihi hatta ijtama'a 'alaihi an-nas. Maka mereka mencercanya, mereka mengucapkan dengan suara keras yasihun. Hatta ijtama'a 'alaihi an-nas, hingga manusia berkumpul. Wa alja'uhu ila ha'itin. Fa'ana na'azakumullah. Mereka mengejeknya dengan suara yang keras, memakinya, sampai berkumpul manusia semakin banyak. Bisa dibayangkan seperti orang yang gila yang diolok-olok oleh sekian banyak orang, sampai terpojok di satu kebun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian jahatnya perlakuan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aljau ila haitin, sampai beliau terpojok di satu tempat, di satu tembok kebun milik Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Kalimat yang tidak asing, yang sudah kita bahas kemarin, yang juga tokoh-tokoh Quraisy yang jahat kepada Rasulullah SAW. Dua bersaudara, Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Wahuma fih, dan keduanya kebetulan ada di kebun itu. Waraja anhu min sufaha'i Thaqif man kana yattabi'uhu. Kemudian kembalilah orang-orang bodoh dan para budak-budak tadi, para sufaha yang mengiringi Rasulullah SAW dengan ejekan-ejekan, mereka pun akhirnya bubar. Dan Rasulullah SAW terduduk di kebun tersebut. Fa'amada ila dhilli hublatin min 'inab. Kemudian beliau pun duduk di bawah naungan pohon anggur di kebun tersebut. Fajalasa fihi. Beliau duduk di sana. Wa bana Rabi'ah yanzurani ilayhi. Sedangkan dua anaknya Rabi'ah, yaitu Utbah dan Syaibah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, melihat kepada Rasulullah SAW, dan melihat pula apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi kepada Rasulullah SAW. Wa yarayani ma laqiya min sufahi ahli Taif. Keduanya melihat apa yang dilakukan atau apa yang ditemui oleh Rasulullah SAW dari para sufaha ahli Taif, dari para orang-orang bodoh, dari penduduk Taif. Waqad laqiya Rasulullah SAW al-mar'ah allati min Bani Jumah. Dan Rasulullah SAW pun sudah bertemu dengan wanita dari Quraisy tadi yang merupakan salah seorang istri mereka. Faqala laha madza laqina min ahma'ik. Sungguh apa yang aku temui dari saudara-saudara iparmu. Karena wanita tadi menikah dengan salah seorang dari Thaqif, maka orang-orang Thaqif semuanya dianggap sebagai ipar-iparnya. Maka Rasulullah menyatakan, lihatlah apa yang dilakukan oleh ipar-iparmu terhadapku. Padahal dia dari Quraisy dan Rasulullah SAW dari Quraisy. Qul inna a'udzubikumullah. Falamma tma'anna Rasulullah SAW qala fima dhukira li. Maka ketika sudah semakin tenang, orang-orang pun sudah bubar, orang-orang yang kurang ajar, orang-orang bodoh dari para budak-budak dan orang rendahan sudah pergi, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati wa qillati hilati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, dan sangat kecilnya upayaku, wa hawani 'alan nas,
dan betapa rendahnya aku di tengah manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha memberi rahmat. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah penguasa orang-orang yang lemah. Anta rabbi, engkaulah rabbu. Ila man takilni, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang-orang yang jauh, yang mereka akan berbuat jelek kepadaku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, tetapi jika engkau tidak memiliki kemarahan kepadaku, maka aku tidak peduli. Illam yakun bika alayya ghadabun, kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, fala ubali, maka aku tidak peduli. Ini Rasulullah SAW mendapatkan apa yang dia dapatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kesengsaraan, direndahkan, diejek, bahkan dalam riwayat dilempari dengan batu. Khonibidina azakumullah, tetapi Rasulullah SAW tidak peduli. Kalau Allah tidak murka kepadanya, yang dikhawatirkan adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna afiyataka hiya awsa'u li, tetapi maafmu ya Allah itu sangat luas untukku. A'udzu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa talaha 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah yang menerangi segala kegelapan, yang akan baik dengan cahayamu seluruh urusan dunia dan akhirat. A'udzu bi nuri wajhika min an tanzil bi ghadabak wa min an tanzil bi ghadabuk. Sungguh aku berlindung kepada cahaya wajahmu ya Allah agar jangan sampai menimpa aku kemarahanmu. Aw yahullu alayya sakhtuk, atau menimpa aku kemurkaanmu. Lakal utba hatta tarda, untukmu al-utba. Al-utba ini segala sesuatu yang membuat rida. Ya Allah, untukmu segala upayaku. Hatta tarda, hingga engkau rida padaku. Wala hawla wala quwata illa bik, dan tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Qanibirina azakumullah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau betul-betul merasakan sesuatu yang sangat sakit dari kaumnya dan dari Bani Thaqif. Khonibirina azakumullah, dalam riwayatain Rasulullah SAW mengucapkan ucapan-ucapan yang selain ini atau yang semakna dengan ini, yaitu kalimat-kalimat istighasah. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, kepadamu aku beristighasah, kepadamu aku meratap. Falamma ra'ahu ibnu Rabi'ah, ketika itu dua orang tadi dari anaknya Rabi'ah, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Utbah dan Syaibah, wa malaqiya, dan apa yang ditemui oleh Rasulullah SAW terlihat semuanya, disaksikan. Taharrakat lahu rahimuhuma, maka tokoh kafir ini pun renyuh hatinya melihat Rasulullah SAW. Taharrakat lahu rahimuha, yani ada sedikit hatinya renyuh kepada Rasulullah SAW karena masih ada hubungan, yaitu ini disakiti, direndahkan, padahal dia adalah orang Quraisy, oleh orang dari suku Bani Saqif. Fada'u gulaman lahu man nasraniyan, maka Utbah dan Syaibah memanggil seseorang budaknya yang beragama Nasrani, yang dipanggil dengan nama Addas. Faqala lahu, keduanya berkata kepada Addas, khud qitfan min hadzal 'inab fada'uhu fit tadq thumma dhhab ilayhi thumma dhhab bihi ila dhalika ar-rajul faqul lahu ya'kul minhu. Dipanggil Addas, kemudian dikatakan kepadanya, khud qitfan, ambillah seonggok anggur, letakkan di tabak, di piring, dan kemudian pergilah kepada orang itu, berikan kepadanya dan katakan, makanlah, katakan kepadanya agar dia memakannya. Fafa'ala Addas, Addas melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tsumma aqbala bihi hatta wada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengambil seonggok anggur kemudian diletakkan di piring dan didatangkan atau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di hadapannya.
kemudian berkata, kul, makanlah. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadahu, ketika Rasulullah SAW mengambil anggur tadi dengan tangannya, maka beliau berkata, bismillah. Memakan anggur dengan memulai kalimatnya, bismillah. Tsumma akala, kemudian memakannya. Fanadhara Addas fi wajhihi, maka Addas seorang Nasrani tadi melihat kepada wajah Rasulullah SAW, dan dia terheran-heran dengan kalimatnya, bismillah. Maka dia berkata kepadanya, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad, sungguh demi Allah, ucapan yang tadi kamu ucapkan itu enggak pernah aku dengar di penduduk negeri ini. Ketika berkata seperti itu, taulah Rasulullah SAW bahwa orang ini bukan penduduk asli negeri tersebut, bukan penduduk asli Taif. Maka Rasulullah berkata kepadanya, min ayyil biladi anta ya Addas, dari negeri mana engkau wahai Addas, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Qala Nasrani, aku seorang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawa, aku adalah seorang Nasrani dan aku penduduk negeri Ninawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ninawa itu di daerah dekat Irak atau di daerah Irak, salah satu daerah di Irak. Faqala Rasulullah sallallahu kepadanya, min qaryatir rajul salih Yunus ibn Matta, dari negeri Ninawa, dari negeri seseorang saleh yang bernama Yunus ibn Matta, yakni Nabi Yunus alaihi salam. Faqala lahu Addas, maka Addas pun terheran-heran, kok dia tahu tentang Yunus alaihi salam? Qala wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta, dari mana engkau tahu tentang Yunus ibn Matta? Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun menjawab, daka akhi, dia adalah saudaraku, kana nabiyan wa ana nabiy, dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Fakabba Addas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Addas pun membungkukkan badannya, yuqabbil ra'sahu, mencium kepala Rasulullah sallam, mencium tangannya, bahkan mencium kakinya. Sedangkan dua anaknya Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, melihat dari kejauhan. Dan dia berkata dengan kalimat, ama gulamuka faqad afsadahu alai, adapun budakmu, lihat, salah seorang dari mereka kepada yang lainnya menyatakan, tuh lihat budakmu dirusak olehnya. Falamma ja'ahu ma'addas qala lahu, ketika datang Addas menemui dua tuannya, maka dia pun berkata kepadanya, atau mereka pun berkata kepada Addas, wailaka ya Addas, celaka engkau wahai Addas, malaka tuqabil ra'sa hadzal rajul wa yadayhi wa qadamayhi, ada apa engkau wahai Addas sampai mencium kepalanya, mencium tangannya, mencium kakinya? Qala, Addas menjawab, ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadza, sungguh tidak ada di muka bumi ini yang lebih baik daripada orang ini. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi, sungguh dia telah menghabarkan kepadaku suatu berita yang tidak mungkin diberitakan kepada, tidak mungkin diberitakan kecuali oleh seorang nabi. Dia telah memberitakan kepadaku dengan satu berita yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi. Qala lahu, keduanya berkata kepada Addas, waihak ya Addas, celaka engkau wahai Addas, la yusrifannaka an dinik, jangan sampai orang itu menyimpangkan kamu dari agamamu. Lihat, padahal Addas bukan di atas agamanya Utbah dan Syaibah. Addas Nasrani, sedangkan Utbah dan Syaibah musyrikah, agamanya berbeda. Tetapi subhanallah, memang syaitan memusuhi jalan yang lurus, tidak peduli manusia mau beragama dengan agama apapun, yang penting jangan tauhid. Tidak peduli mau kafir dalam bentuk apapun, yang penting jangan Islam. Sehingga Syaibah dan Utbah juga sama. Dia berkata kepada Addas, jangan sampai orang ini memalingkan agamamu. Yani tetaplah engkau dalam agamamu Nasrani, jangan berubah. Lihat, dia tidak berpikir bagaimana mengajak Nasrani tadi menjadi musyrik seperti Utbah dan Syaibah seperti dirinya. Tetapi yang berpikir, pokoknya jangan menerima tauhid, jangan menerima dakwah Islam. Kalimatnya kepada Addas, la yusrifannaka an dinika, fa inna dinaka khairun min dini. Celaka engkau wahai Addas, jangan sampai dia memalingkan engkau dari agamamu. Sungguh agamamu lebih bagus daripada agama dia.
Yang penting jangan Islam. Karena azakumullah, ternyata ini terjadi pula di sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Orang-orang kafir menentang Islam, walan tardangkal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Sedangkan kata Nabi, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Yani yang penting orang itu jadi kafir, tujuan mereka selesai. Bagaimana kaum muslimin jadi murtad, jadi kafir, tujuan mereka selesai. Mau dia meninggalkan Islamnya kepada Yahudi atau kepada Nasrani atau kepada kesyirikan atau kepada kuburiyah atau kepada aliran apapun, kekufuran apapun, tidak peduli. Pokoknya jangan Islam. Asal jangan Islam. AJI kata mereka. Qul inna a'udzubillahi min al-kufri millatun wahidah. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam insarafa min at-Ta'if raji'an ila Makkah. Kemudian Rasulullah pun kembali meninggalkan Taif menuju Mekah. Hina ya'isa min khairi thaqif. Ketika dia sudah aisa atau sudah tidak berhasil, merasa gagal mengharapkan kebaikan dari orang-orang Taif, maka beliau pun kembali ke Mekah. Dan perjalanannya 2 hari. Hatta idza kana bi nikhlatin qama min jawfil laili yusalli. Sampai ketika beliau berada di daerah Nikhlah. Nikhlah itu ada wadi di sana. Bahkan 2 wadi yang berdekatan. Satu di arah Syam, satu di arah Yaman. Sehingga dijuluki dengan wadi Syam dan wadi Al-Yaman. Hatta idza kana bi Nikhlah. Ketika sampai di lembah tersebut, Rasulullah SAW istirahat sebentar. Kemudian beliau sholat malam di malam hari. Sholatul Lail, sholat witir. Famarra bihi an-nafar minal jinni. Kemudian lewatlah, melewati Rasulullah SAW yang sedang salat, beberapa kelompok jin. Alladzina dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an subhanahu wa ta'ala, dan diberitakan bahwa jumlah mereka 7 jin. 7 ekor atau 7 sosok jin. Dari ahli nasibin, dari penduduk nasibin. Fastama'u lahu, jin-jin tadi mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Karena memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW setiap salat malam beliau membacanya dengan jahron, membacanya dengan suara yang terdengar. Maka jin-jin tadi pun mendengar bacaan Rasulullah SAW, bacaan Al-Quran. Falamma faragha min salatih, ketika selesai beliau dari salatnya, jin-jin tadi pun berpaling. Wallau ila qaumihim mundirin, mereka berpaling menemui kaumnya untuk memberikan peringatan. Qad amanu wa ajabu ila ma sami'u, mereka sudah beriman, mereka menerima dan percaya dengan apa yang mereka dengar. Qul inna a'udzubikumullah, Rasulullah SAW tidak tahu, tetapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah membacakan ayatnya, qul uhiya ilayya annahu istama'u nafaru sama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kata Allah, qul, katakan wahai Nabi, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, bahwasanya nafarun minal jinni, bahwa sekelompok dari jin datang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, qalu, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami mendengarkan Al-Qur'an yang ajaib, yang sungguh mengagumkan. Amanna bihi, kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan lagi menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wanabidina azakumullah, jin-jin itu memang ada, dan jin-jin itu seperti manusia dalam satu sisi. Seperti manusia dalam satu sisi, yakni dalam masalah dia diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Sehingga manusia diperintahkan untuk bertauhid, jin pun diperintahkan untuk bertauhid. Kaum muslim manusia seluruhnya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, jin-jin pun diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja diutus rasul dari manusia, tidak diutus dari jin. Sehingga dalam surat lain dikatakan oleh jin-jin tadi, kami mendengarkan Al-Quran yang mengajarkan
apa yang pernah diajarkan mimba di Musa. Apa yang pernah diajarkan oleh Musa. Berarti jin-jin tadi sudah tahu dan menerima dakwah Nabi Musa. Dan sekarang dia dapatkan dakwah yang sama dengan apa didakwahkan oleh Nabi Musa. Qanibirina a'azakumullah. Dikatakan faqassallahu khabarahum alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah pun mengisahkan kejadian jin tadi. Qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idsarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Kata Allah, ketika kami arahkan kepadamu, jadi dengan takdirnya, sekelompok dari jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendatanginya, ketika mereka berkumpul, mereka berkata ansitu. Perhatikanlah. Ketika selesai, wallau ila qaumihim mundirin. Mereka pun berpaling menuju kaumnya, memberikan peringatan. Sampai disebutkan ayatnya, sampai pada ayat yujirkum min adabin alim. Qala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni ila akhir al-qissah min khabarihim fi hadhihi surah, yaitu dalam surat al-jin. Qul ibn a'azakullahu qawm muslimin yang saya hormati. Demikian kisah jin yang mendengarkan ayat-ayat Rasulullah SAW yang beliau baca. Qala rahimahullah, thumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makkah. Maka Rasulullah pun kembali ke Makkah. Wa qawmuhu ashaddu ma kanu alaihi min khilafihi wa firaqi dinih. Sedangkan kaumnya sudah lebih dahsyat memusuhi Rasulullah sallam. Sudah lebih dahsyat memusuhi Rasulullah sallam, menyelisihinya dan meninggalkan agamanya. Illa qalilan mustad'afina mimman amana bihi. Kecuali beberapa orang-orang yang lemah, orang-orang yang beriman kepadanya. Fakana Rasulullah SAW, orang-orang yang lemah dalam artian kedudukannya, bukan lemah fiziknya, yakni bukan orang yang merupakan tokoh, bukan pemimpin begitu. Illal mustata'afin, kecuali beberapa orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, seperti budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'rid nafsahu fil mawasim idha kanat. Maka Rasulullah pun selalu menawarkan dirinya setiap datang mawasim. Mawasim adalah musim haji. Idha kanat, jika terjadi. Di sini kanatnya adalah tamah, bukan naqsah. Tamah yang maknanya terjadi. Idha kanat, jika terjadi. Khun ibn a'azakumullah, yang namanya mawasim atau musim haji itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum Rasulullah SAW berdakwah, sudah ada haji. Tetapi haji-haji bid'ah, bahkan haji syirik. Sudah pernah dibahas di awal-awal kajian kitab ini, bahwasanya mereka mengadakan sekian banyak kebid'ahan dalam haji mereka. Di antara kebid'ahan dan kesyirikan haji mereka, haji jahiliyah, mereka mendatangi Latta dan wukuf di kuburan Latta sebelum wukuf di Arafah. Ini kesyirikan dan kebidahan yang mereka adakan bersama haji mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qul ibn a'azakumullah, mereka akafu, mereka beriktikaf wukuf di kuburan Latta sebelum di Arafah. Dan juga mereka memiliki kebidahan lain, bahwa setiap orang haji harus memakai pakaian Ahlul Humsi. Ahlul Humsi adalah orang-orang Quraisy. Ahlul Humsi itu kalau diistilahkan bahasa kita kaum ningrat. Kalian tidak boleh haji di sini dengan pakaian-pakaian kalian, harus memakai pakaian kaum ningrat, yaitu kaum Quraisy, kata mereka. Maka mereka pun menyewakan pakaian-pakaian dengan harga yang mahal, sehingga orang-orang miskin dari mereka tawaf dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, karena tidak memiliki pakaian dan tidak mampu untuk menyewa pakaian kaum Humsi. Ini kebidaahan yang berikutnya. Di samping itu di Ka'bah sudah ada 360 berhala dan sekian banyak kebidaahan mereka. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, yang terjadi setiap tahun adalah kumpulnya sekian manusia dari Yaman, dari Syam, dan dari sekian banyak daerah-daerah Arab datang ke Mekah di musim haji. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan dakwah pada mereka. Disebut menawarkan
karena tidak hanya mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi juga mengajak mereka untuk membela beliau, untuk membela dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Sehingga digambarkan dengan bahasa arada atau ardu Rasulullah SAW nafsahu alal qabail. Rasulullah menawarkan dirinya kepada suku-suku yang datang. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ya'rid nafsahu fil mawasim idha kanat. Beliau menawarkan dirinya setiap musim haji ketika terjadi, ala qabailil Arab, ke suku-suku Arab yang datang. Karena kesempatan ketika itu berkumpul sekian banyak suku-suku Arab di Mekah. Yad'uhum ilallah, mengajak mereka kepada Allah, yani mengajak kepada tauhid la ilaha illallah. Wa yukhbiruhum annahu nabiyyun mursal, dan mengkhabarkan kepada mereka bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus. Wa yas'aluhum an yusaddiquhu wa yamna'uhu, dan meminta mereka, mengajak mereka untuk membenarkan apa yang beliau bawa dan untuk membelanya. Hatta yubayyin lahum 'anillahi ma ba'atsu bih, hingga beliau menjelaskan apa yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabi'ah ibn Abbad, dikisahkan oleh Rabi'ah ibn Abbad, inni laghulamun syabun ma'a abi bimina. Aku waktu itu di zaman Rasulullah SAW menawarkan dirinya ke suku-suku ketika musim haji, dalam keadaan aku masih remaja, syabun, masih pemuda, ma'a abi di Mina, aku bersama ayahku di Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqif ala manazil al-qabail min al-arab, sedangkan Rasulullah SAW berdiri di hadapan suku-suku dari kalangan Arab yang ada di Mina. Fayaqulu, kemudian berkata, ya bani fulan, inni Rasulullah sallam ilaikum ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beliau mengatakan kepada suku-suku tadi satu persatu, dari suku ini ke suku yang lainnya dan seterusnya. Beliau menawarkan dan mengajak mereka ke dalam tauhid. Wahai bani fulan, sesungguhnya aku Rasulullah sallam yang diutus pada kalian, yang memerintahkan kalian agar beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa antakhla'u ma ta'buduna min dunihi, dan agar kalian melepaskan semua yang kalian ibadahi selain Allah. Kalian lepaskan min hadhil andad, dari semua tandingan-tandingan yang sekutu-sekutu bagi Allah, tinggalkan semuanya. Wa antu'minu bi wa tusaddiqu bi wa tamna'uni, dan aku meminta kalian agar kalian beriman kepadaku, membenarkan aku dan kalian membela aku. Hatta ubayyin 'anillahi ma ba'athani bih, hingga aku bisa menerangkan apa yang Allah utus aku dengannya. Khana bin 'azakumullah, begitu ucap Rasulullah SAW ke suku-suku. Dan kebiasaan waktu itu, setiap rombongan dari satu suku tinggal di satu tempat yang sama dan mereka berkumpul. Sehingga Rasulullah SAW cukup mendatangi satu tempat karena mereka satu suku, mengucapkan satu kali, disampaikan kepada semuanya. Kemudian ke suku yang lain, kemudian ke suku yang lain. Tetapi di belakang Rasulullah SAW ada seseorang yang mengikutinya. Wa khalfahu rajulun ahwal wadi. Ada seorang di belakangnya yang mukanya oval, dalam keadaan memiliki ghadiratan, memiliki dua untaian rambut yang panjang, ini di kanan kepalanya dan di kiri kepalanya, ini gondrong dan dua di kanan kirinya. Alaihi hullatun adniyah, memakai jubah adniyah, jubah dari Aden. Setiap Rasulullah SAW berbicara, orang itu di belakangnya. Setelah Rasulullah SAW selesai pergi, maka orang itu mengucapkan di belakangnya setelah Rasulullah SAW, dan berkata, ya bani fulan, inna hadha innama yad'ukum ila an taslakhul lat wal 'uzza min a'naqikum. Sesungguhnya orang ini, wahai bani fulan, orang ini sungguhnya mengajak kalian untuk melepaskan Latta dan Uzza dari pundak-pundak kalian. Wa hulafa'akum min bani Malik ibni Aqyash ila ma ja'a bihi min al-bid'ah wad-dalal, dan juga mengajak kalian untuk meninggalkan hulafa'akum, meninggalkan suku-suku yang sudah mengikat janji dengan kalian dari bani Malik ibni Aqyash. Ila ma ja'a bihi min al-bid'ati wad-dalal, untuk mengajak kalian kepada sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang sesat,
Fala tuti'uhu wa la tasma'u min. Jangan kalian ikuti, jangan kalian taati, jangan kalian dengar. Rasulullah SAW mengajak pada tauhid, di belakangnya seorang menyatakan jangan percaya, jangan percaya. Dia berdusta, dia begini, dia begitu. Faqultu li abi. Kata Rabi'ah ibn Abbas yang waktu itu masih remaja, aku katakan pada ayahku, "Man hadzal ladzi yattabi'uhu wa yardu 'alaihi ma yaqul?" Siapa itu? Orang yang mengikuti belakangnya yang selalu membantah apa yang diucapkannya. Qala hadza 'ammuhu Abdul Izza bin Abdul Muttalib Abu Lahab. Itu adalah pamannya sendiri. Dia Abdul Izza bin Abdul Muttalib, yaitu yang dijuluki dengan Abu Lahab. Qala Ibn Ishaq. Berkata Ibn Ishaq, haddatsana Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah annahu ata Kindah fi manazilihim. Rasulullah SAW mendatangi suku Kindah di tempat mereka tinggal di Mina. Wa fihim sayyidun lahum. Di tengah mereka ada tokohnya, tokoh mereka yuqalu lahu Mulayh, yang bernama Mulayh. Fada'ahum ila Allah azza wajal, sebagaimana yang sebelumnya Rasulullah pun mengajak kepada Allah azza wajal. Wa 'arada 'alaihim nafsahu, dan menawarkan dirinya agar dibela dakwah ini diterima dan dibela Rasulullah SAW. Fa abau alaih. Ternyata mereka pun menolak. Wa anahu ata Bani Amir. Dan kemudian Rasulullah pun mendatangi Bani Amir. Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Fada'ahum ilallah. Sebagaimana biasanya beliau mengajak kepada Allah Azza wa Jal. Setelah mengajak kepada Allah. Wa arada alaihim nafsahu. Dan menawarkan dirinya. Maukah kalian membawa aku dan membela aku dalam dakwah ini? Faqala lahu rajulun minhum yuqalu lahu Bayharah ibn Firas. Kemudian berkatalah salah seorang mereka yang dijuluki dengan nama Bayharah ibn Firas. Dia berkata, "Wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-'arab." Sungguh kalau aku ambil pemuda ini dari Quraisy, niscaya aku makan semua orang-orang Arab. Qul inna a'udzubikumullah. Yang dipikirkan adalah masalah urusan kedudukan. Niscaya aku akan bisa mengalahkan seluruh orang Arab karena aku membawa orang ini kalau benar-benar nabi. Tsumma qala lahu, maka orang ini kemudian nanya kepada Nabi, "Ara'aita innahnu bay'anaka 'ala amrik tsumma adharaka Allahu 'ala man khalafaka ayakunu lana al-amru min ba'dik?" Bagaimana pendapatmu? Kalau ternyata kami berbaiat kepadamu dan membela kamu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kamu, siapakah nanti yang di belakangnya? Apakah kami akan menggantikan kamu setelah kamu mati? Yang dipikirkan adalah kekuasaan. Yang dipikirkan adalah kedudukan. Lihat pertanyaannya, ayakunu lanal amru min ba'dik? Apakah nanti setelah kamu menang, urusannya nanti diserahkan pada kami setelah kamu? Ini setelah kamu tiada, kami yang akan meneruskan. Qala al-amru ilallah yada'uhu haitsu yasha. Nabi menjawab, adapun urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan letakkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Faqala lahu, maka orang tadi berkata, afanuhdifnu huruna lil arabi dunaka fa idza adharaka Allah kana al-amru li ghairina. Apakah kami akan menyerahkan leher-leher kami untuk menjadi sasaran orang-orang Arab? Kemudian setelah itu urusannya akan diberikan kepada selain kami? Tidak, kata dia. Lihat, ketika Rasulullah menjawab bahwa urusan ini akan diserahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka orang itu menyatakan, apa nuhdif nuhurana? Nuhdif dari kata hadaf. Hadaf itu sasaran tembak, sasaran panah, sasaran tikaman mereka. Yani apakah kami akan menyerahkan leher-leher kami ini sebagai sasaran dari pedang-pedang mereka, sebagai sasaran panah-panah mereka dan tombak-tombak mereka, kemudian setelah itu urusannya nanti diserahkan kepada selain kami? La hajata lana fi amrik, kami enggak butuh dengan urusanmu. Fa abau alai, juga menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma sadarun nas raja'at Banu Amir ila syaikhin lahum. Setelah manusia selesai,
Raja'at Banu Amir. Maka suku-suku pun pulang ke negerinya masing-masing, termasuk Banu Amir kembali ke negerinya atau ke daerahnya. Raja'a ila syaikhin lahum. Mereka kembali ke syekh mereka, pimpinan mereka, qad kanat adrakat husin. Pimpinan mereka yang sudah sangat berumur, sudah renta, sehingga tidak mampu untuk berangkat ke haji, tidak mampu untuk berangkat ke Mina di mawasim. La yaqdir an yuwafa ma'ahum al-mawsim. Tidak mampu untuk berangkat bersama mereka di musim itu. Fakanu idza raja'u ilaihi haddatsuh. Dan mereka Banu Amir itu sudah terbiasa kalau mereka kembali dari manapun, mereka akan cerita kepada tokoh tadi, pimpinannya, syekh tadi, menceritakan apa yang terjadi di perjalanan, menceritakan apa yang terjadi di sana. Haddatsuhu bima yakunu fi dzalikal mausim. Akan disampaikan kepadanya apa yang terjadi di musim tersebut. Falamma qadimu alaihi dzalikal 'am, ketika pada tahun itu mereka kembali ke syekhnya, sa'alahum. Syekhnya bertanya seperti biasanya, amma kana fi mausimihim, apa yang terjadi di musim mereka pada tahun ini? Qalu, faqalu, mereka menjawab, ja'ana fatan min Quraisy, thumma ahadu bani Abdul Muttalib yaz'um annahu nabi. Datang kepada kami seseorang pemuda. Ini seorang dalam keadaan yang tidak tua umurnya, karena di sana mereka menganggap 40 itu masih muda. Setelah di atas 40 baru dikatakan berumur. Thumma ahadu min bani Abdul Muttalib. Kemudian di belakangnya ada seseorang dari bani Abdul Muttalib. Yaz'umu annahu nabi, dan menganggap bahwa dia adalah seorang nabi. Yad'una ila an namna'ahu. Dia mengajak kami untuk membela dirinya. Wa naquma ma'ahu, dan untuk bangkit berdiri bersamanya dalam dakwahnya. Wa nakhruj bihi ila biladina, dan dia meminta agar membawanya ke negeri kita. Fawada'a asy-syekh yadayhi 'ala ra'sihi, maka syekh tadi meletakkan tangannya di kepalanya. Tsumma qala ya bani Amir, hal laha min talab? Wahai bani Amir, apakah bisa kesempatan ini diulang kembali? Yani jangan sampai terlewat kesempatan ini. Hal liduna baha min matlabin? Ini pepatah. Apakah ekornya bisa ditangkap? Itu kalau kamu pernah melihat binatang, apakah kucing atau kambing atau burung, ketika dia berputar-putar mengejar ekornya, tahu kalian kira-kira kapan akan ketangkap ekornya? Itu pepatah. Artinya, duhai sesuatu yang sulit untuk dicapai dan sudah kelewat waktunya. Walladzi nafsu fulanin biyadih ma taqawwalaha Isma'ilun qat. Kata orang tua tadi, sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, yang jiwa fulan ada di tangannya, ma taqawwala Isma'ilun qat, seorang turunan Ismail enggak akan berdusta. Wa innaha lahaq, itu pasti benar, itu pasti hak. Fa aina ra'yukum kana ankum, di mana pikiranmu ketika itu? Khana bin na'azakumullah, orang tua ini dalam keadaan tahu betul wataknya orang-orang Quraisy, wataknya turunan Ismail. Qala ma taqawwala Isma'ilun qat, enggak mungkin seorang Ismaili akan berdusta. Karena memang di kalangan orang-orang Arab ketika itu, berdusta itu suatu yang rendah. Mudah-mudahan masih ingat ketika riwayat tentang Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius. Apa kata dia? Sungguh kalau aku tidak tahu bahwa dusta itu adalah akhlaknya orang rendahan, aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu itu adalah akhlaknya orang rendahan, aku jawab dengan jujur. Maka semua yang ditanya oleh Raja Heraklius dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur. Padahal waktu itu dia masih kafir. Kenapa? Mereka tahu dusta itu adalah akhlaknya orang rendahan. Sehingga orang tua tadi dari Banu Amir paham kalau seorang Ismaili, seorang dari turunan Nabi Ismail, dari kalangan Quraisy berbicara, tidak mungkin dia dusta. Ma taqawwala Ismailun qad, Ismailiyun qad, wa innaha lahaq, itu sungguhnya hak. Kalau masih ada kesempatan kembali, terima dia. Ini khonibdin a'azakumullah, bidayah, permulaan dakwah Rasulullah SAW di mausim. Maka mausim berikutnya nanti, mereka dalam keadaan sebagiannya sudah ada yang merencanakan. Bukan hanya menerima, tapi merencanakan untuk menemui Rasulullah SAW. Adapun awal pertama mereka menolak, tetapi mereka sudah
paling tidak mendapatkan informasi tentang seorang rasul yang diutus. Qanabilin a'azakumullah, demikian yang namanya dakwah. Jangan kamu harap sekali dakwah langsung berubah. Tidak. Dakwah itu tidak seperti membalik tangan. Hari ini kita berbicara, kemudian gagal, mereka tidak mau menerima. Jangan dikira bahwa itu tidak ada manfaatnya. Jangan dikira bahwa itu sia-sia. Tidak sia-sia. Mereka menolak memang saat itu. Tetapi paling tidak mereka sudah mendapatkan satu berita tentang dakwah tauhid. Ketika ada orang lain nanti memberitakan pula dakwah yang sama, dia akan berkata, ini seperti yang saya dengar kemarin atau ketika tahun lalu. Ini persis seperti yang dikatakan oleh si fulan pada tahun lalu. Jangan-jangan ini adalah hak. Maka dia terima. Ketika diterima pada tahun berikutnya, apakah yang berjasa mendapatkan pahala dengan orang ini masuk Islam? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Atau orang kedua saja? Atau orang pertama saja? Tentunya yang pertama tadi ikut andil mendakwahi orang tadi. Walaupun ketika dia dakwahi belum masuk Islam. Ketika orang kedua mendakwahi baru masuk Islam. Tetapi orang yang pertama bukan tidak andil. Andil besar. Qanifidina azakumullah rasulullah s.a.w. berbicara di awal musim. Mereka menolak. Tetapi ketika pulang ke syekhnya, mereka menyatakan ini hak. Kenapa kalian tolak? Sungguh itu adalah satu kemuliaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga tahun berikutnya, mereka akan bisa menerima dakwah Rasulullah s.a.w. dan siap membela Rasulullah s.a.w. Kemudian, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Ka'ab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ata Bani Hanifah. Dalam musim tadi juga mendatangi suku yang dijuluki dengan suku Bani Hanifah. Fi manazilihim, di tempat-tempat mereka, di tempat singgah mereka. Fada'ahum ila Allah, mengajak mereka kepada Allah. Wa 'arada 'alaihim nafsahu, dan sebagaimana biasanya beliau menawarkan dirinya dengan dakwahnya untuk mereka. Ini maukah membela dakwah ini? Maukah membela aku, dan seterusnya. Falam yakun ahadun minal arabi aqbah alaihi raddan minhu. Sungguh tidak ada suku-suku dari Arab yang lebih jelek jawabannya daripada Bani Hanifah. Qanibina azakumullah. Ya, ini penolakan yang paling jelek adalah ini. Bani Hanifah. Masih ingat tentang kisah orang-orang murtadin? Ya, tentunya akan datang nanti di belakang. Bahwa mereka-mereka yang murtad ketika Rasulullah wafat adalah Bani Hanifah juga. Nah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala dhalika min amrih, terus dalam keadaan demikian. Qul lama ijtama'a lahun nas bil mausim, setiap manusia berkumpul di mausim, di musim haji. Atahum yad'ul qabail ilallah, selalu beliau mengajak mereka, mengajak suku-suku tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilal Islam, mengajak kepada Islam. Wa ya'rud alaihim nafsahu, dan menawarkan dirinya untuk mereka. Wa ma ja'a bihi minallah minal huda war rahmah, dan juga menerangkan apa yang beliau bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hidayah, petunjuk dan rahmat. Wa huwa la yasma' biqadimin yaqdam makkah minal arab lahu ismun wa syaraf illa tasadda fada'a lahu wa da'ahu. Dan beliau tidak mendengar ada qadimin, ada orang yang datang. Datang ke Mekah dari kalangan Arab yang memiliki nama dan memiliki kemuliaan, yakni tokoh kaumnya, mesti Rasulullah SAW akan datangi dan akan dakwahi. Wa 'arada 'alaihi ma 'indahu, dan ditawarkan dakwahnya dan juga menawarkan untuk siap membela beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qadima Suwaid ibn Samit ahadu bani Amr ibn Auf. Datang seseorang yang bernama Suwaid ibn Samit, salah seorang dari Amr, salah seorang dari bani Amr ibn Auf. Datang ke Mekkah hajjan atau mu'tamiran, haji atau umrah. Fatasaddalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menyengaja mendatanginya. Hina sami'a bih, ketika mendengar dia datang. Fada'a ilallah, mengajaknya kepada Allah. Wa ilal Islam, mengajaknya kepada Islam. Faqala lahu Suwaid, maka Suwaid berkata, fala'alla ma'aka mithla alladhi ma'i, bisa jadi apa yang ada padamu seperti apa yang ada padaku. Faqala Rasulullah SAW, wa man alladhi ma'ak, memang apa yang ada padamu? Qala majallatul Luqman, yakni tulisan dari katanya, wallahu ta'ala alam, dari Luqman al-Hakim.
buku-buku hikmah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'radha alayya." Coba tunjukkan kepadaku. Fa'aradaha alayya. Kemudian tunjukkan kepadanya catatan tadi. Faqala lahu, "Inna hadha lakalamun hasan." Maka beliau berkata kepadanya, "Inna hadha lakalamun hasan." Ini memang ucapan yang bagus. Walladhi ma'i afdal min hadha. Tetapi yang aku bawa, kata Nabi, lebih afdal daripada ini. Ini apa yang kamu bawa itu bagus. Tulisannya, isinya bagus. Karena isinya hikmah. Hanya masalah hikmah-hikmah. Sedangkan yang ada padaku, afdal min hadha. Qur'anun anzalahu Allahu ta'ala alayya. Al-Quran yang Allah turunkan atasku. Huwa hudan wa nur. Yang padanya merupakan hidayah, petunjuk dan cahaya. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Quran. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah sallam al-Quran. Wa da'ahu ilal Islam. Dan diajak dia untuk masuk Islam. Falam yab'ud minhu. Wa qala inna hadha laqawlun hasan. Ternyata jawabannya tidak jauh dari apa diucapkan oleh Rasulullah sallam. Innahu laqawlun hasan. Itu ucapan yang bagus. Tsumma sarafa anhu. Kemudian pergi. Faqadima al-Madinah ala qaumihi. Kemudian dia datang ke Madinah menemui kaumnya. Falam yalbas an qatalathul Khazraj, tetapi tidak lama kemudian dia dibunuh oleh suku Khazraj. Fa in kana rijalan min qaumihi la yaqulun inna lanarahu qad qutila wa huwa muslim. Beberapa orang dari kaumnya berkata, sungguh kami melihat dia terbunuh dalam keadaan sudah masuk Islam. Wa kana qatluhu qabla yaumi bu'ats, dan terbunuhnya beliau sebelum hari bu'ats. Hari bu'ats adalah hari perangnya Aus dan Khazraj yang berlama-lama, dan itu terbunuhnya sebelum kejadian perang tersebut. Khairi bin na'azakumullah. Demikian kisah Rasulullah sallam menawarkan atau mendakwahi mereka dan menawarkan dirinya untuk dibela dalam dakwahnya, tetapi tahun tersebut masih belum ada yang menerimanya. Hanya saja di kalangan mereka ada yang sudah mengerti kalau ternyata apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak dari syekh mereka seperti Banu Amir, atau dari mereka-mereka yang mendapatkan berita dari Suwaid Ibn Samit, ataupun mereka yang bertanya-tanya di benak mereka, apa benar, apa benar, apa benar. Sehingga nanti insyaAllah akan ada pertemuan yang kedua dengan mereka.